Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita masuk ke modul 2 yaitu pengendalian motor dari beberapa tempat. Layannya seperti ini, hampir sama seperti sebelumnya, tapi kalau sebelumnya itu stopnya hanya satu, kemudian langsung masuk ke start, langsung ke K1. Karena di sini nanti motornya itu bisa dinyalakan di dua tempat, jadi stopnya itu ada dua, startnya ada dua. Kita langsung masuk aja ke hardware-nya. Jadi untuk pertama-tama itu kan dari satu fasa masuk ke tor 9596 yang ini. Nah untuk di sini ini yang satu fasa, ini kabelnya masuk ke tor, ini tor ke 95. Kemudian tor ini 96 masuk ke stop yang bagian atas. Yang ini. Masuk ke stop. Nah, untuk push buttonnya ini ada warna hijau sama warna merah. Untuk yang hijau ini bisa digunakan untuk start, bisa digunakan untuk stop. Yang start itu yang kabel merah, yang stopnya yang kabel biru. Sedangkan yang merah ini hanya bisa digunakan untuk stop. Maka kita gunakan yang merah ini. Merah ini kabelnya yang biru. Oke, setelah dari 96 masuk ke stop yang atas, lalu stop yang bawah digabung dengan stop yang kedua. Stop push button pertama digabung dengan stop push button kedua. Jadi stop yang pertama ini. Gabung dengan stop yang kedua. Ini kan push button pertama, stop yang pertama. Kita gabung ke stop yang kedua. Kabelnya ini. Nah, setelah itu stop yang bawah itu masuk ke start. Start pertama. Ini stop yang dua masuk ke start pertama. Start itu bisa yang ini, bisa yang ini. Ini start satu, ini start dua. Tadi ini masuk ke start 1, berarti yang ini. Nah, setelah masuk ke sini, ini kan ada rangkaian yang ke bawah sama yang ke samping kan. Kita selesaiin dulu yang ke bawah. Jadi setelah stop kedua ini masuk ke start pertama. Setelah itu start yang pin kedua ini, start 1 pin kedua masuk ke kontaktor A1. Ini start kedua, start pin yang kedua masuk ke kontaktor A1. Nah, ini kontaktor. Nah, di sini ada A1. Yang ini sama A2 yang sebelahnya. Kita ke A1 dulu, yang warna biru ini. Nah, setelah dari start
yang pin kedua masuk ke A1, selanjutnya A2 ke netral. Netralnya sendiri itu ada di yang ini. Jadi ini satu fasa, ini tiga fasa, ini netral. Netral ke A2. Nah, kan ini yang lurus ini udah semua kan. Sekarang tinggal yang bagian sini. Sama start 1 pin 1 masuk ke start 2 pin 1. Pin 1 start 1 pin 1 masuk ke start 2 pin 1. Berarti ini dikopel. Nah, selanjutnya start 1 pin 2 dikopel ke start 2 pin 2. Nah, ini start 1 pin 2 dikopel lagi gitu. Start 2 pin 2. Nanti dikopel. Nah, setelah start 1 sama start 2 sudah terhubung, berarti kita selanjutnya ke kontaktor 1. Ini berarti dari start 2 pin 1 masuk ke kontaktor 1 pin 13. Start 2 pin 1 ini dikopel. Kemudian masuk ke kontaktor 1 13. Nah, jadi di sini ada pin 13, 21, 22 sama 14. Untuk yang pin 13 itu yang belakang. Untuk yang 21 itu yang depan ini. Berarti untuk yang 14 ini itu ada di belakang sini. Ini. Untuk yang 22 itu ada yang depan ini. Oke, langsung masuk ke 13 ya, berarti yang belakang. Selanjutnya start 2 pin 2 masuk ke kontaktor 1 pin 14. Start 2 pin 2. Dari sini, Bro. Ini start 2 pin 2. Dikopel. Masuk ke 14. 14 ada di belakang. Nah, ini rangkaian kendalinya ya, udah selesai. Nah, ini kan rangkaian kendalinya udah selesai.
Nah, selanjutnya karena rangkaian kendali itu baru masuk ke satu fasa, maka kita cek dulu, kita coba dulu nyalakan satu fasanya. Nah, ini kan tadi ini start 1, ini start 2, ini stop 1, ini stop 2. Kita coba nyalakan yang ini. Nah, ini akan tertahan di kontaktor 1. Ini tadinya muncul seperti ini ya. Karena dinyalakan jadinya masuk ke dalam dia. Kemudian dimatikan, muncul lagi dia, keluar lagi. Coba kita nyalakan lagi yang start kedua. Dia kan kita hanya pakai kontaktor 1 kan, jadi yang bekerja hanya ini. Kalau untuk kontaktor 2, kontaktor 3 kan nggak dipakai. Jadi dia tetap normal biasa. Terus kita matiin lagi. Ini kan tadi ada 2 start, 2 stop. Kalau kita nyalakan yang start pertama, tapi kita matikan dengan stop yang kedua, itu dia bisa ya, karena dari rangkaiannya. Karena dari rangkaiannya ini, dari stop ke start itu terhubung semua. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke rangkaian listriknya. Jadi, rangkaian listrik berarti kita masuk ke 3 fasa, kemudian masuk ke kontaktor 1, 3, 5. Nah, ini dari 3 fasanya sendiri. Ini udah ada kabelnya. Ada merah, ada kuning, ada hitam. Itu masuk ke kontaktor 1. Satu-satu dulu. 1, 3, 5. Nah, ini ya kontaktor 1. 1, 3, 5. Kalau 1 berarti ini ada 1, 3, 5. Kemudian bawahnya ini ada 2, 4, 6. Ini 1 berarti kabelnya yang ini. Urut. Kemudian 3. Kemudian 5. Setelah ini masuk ke 135, kemudian 246 itu masuk ke tor. Ini 135, kemudian 246 ini sudah terhubung ke tor. Maka keluarannya tinggal kita ikuti aja. Ini sini 2, sini 4, ini 6. Nah, ini untuk masuk ke 246 masuk ke motor UVW. Nah, ini dari motornya. Nah, ini kabel dari motornya. Ini U, ini V, ini W. Merah, kuning, hitam. Udah selesai ya. Nah, ini udah jadi ya rangkaian modul 2-nya. Sekarang kita coba nyalakan. Pertama yang 1 fasa, kemudian yang 3 fasa.
Ini yang startnya. Nah ini. Kemudian dimatikan. Kemudian nyalakan lagi. Kemudian dinyalakan lagi. Kemudian dimatikan. Jadi fungsinya percobaan 2 ini, dia tuh untuk menyalakan motor dari suatu tempat. Nah, motor itu biasa di industri, di pabrik-pabrik atau yang lain. Jadi semisal kita nyalakan start yang pertama di tempat di sini, kemudian matikannya bisa di tempat yang lain. Atau start 2 yang dinyalakan, kemudian matikannya di tempat yang lain. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau mencoba praktikum langsung di lab, bisa koordinasi dengan asisten. Nanti kalau ada yang ditanyain bisa langsung ke asisten kelas atau ke CO praktikum PMLDI. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan simulasi. Silakan dibuka EKTS-nya. Kemudian library-nya. Kita akan membuat simulasi dari hardware modul 2, yaitu pengendalian motor dari beberapa tempat. Pertama kita buat rangkaian kendalinya terlebih dahulu dari satu fase. Ini kalian bisa pilih salah satu, L1, L2, atau L3. Kemudian masuk ke stop, push button stop. Push button stopnya ada 2. Kemudian start. Push button start ada 2. Kemudian kontaktor. Open. Normally open kontak. Kontaktor S1 A2. Kemudian netral. Putar dulu supaya lebih mudah. Kemudian dihubungkan satu sama lain. Thank you.
ini rangkaian kendali, selanjutnya rangkaian listriknya. Tiga pasang. Kemudian kontak bantu. Oh, my open. Terus motor. Sekarang kita namain. Kita beri label. Ini stop. Stop 1, stop 2. Start 1, start 2, ini kontaktor 1, ini kontak bantu ke 1, kontak bantu. Nah, ini kalau dilihat dari rangkaiannya, dari satu fase masuk ke push button stop, kemudian push button stop lagi, gabung dengan push button start dengan kontak bantu 13-14. Ini kontaktor utama A1 A2. Lalu untuk rangkaian listriknya ke kontaktor bantu 135, keluaran 246, langsung ke motor. Nah, sekarang di run. Ketika dinyalakan, ini dimatikannya bisa lewat stop yang pertama maupun stop yang kedua. Nah, silakan nanti kalian cari tahu sendiri kenapa kok ketika start 1 dinyalakan stopnya bisa digunakan stop 1 maupun stop 2. Kira-kira kenapa? Nanti dimasukkan ke analisa. Nah, itu dari simulasi. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke asisten masing-masing. Cukup sekian dari praktikum modul 2 PMLDI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.